Oke guys, balik lagi di channel FRB Bali. Jadi di video kali ini gue bakalan mereview sedikit mod ya. Bukan sedikit, tapi ini mod bukan sembarang mod ya. Ini mod jet ya, jet tempur yang gue dapat dari si FR Legend Z. By the way, ini untuk modnya sama seperti mod pisang ya. Buat kalian yang pengen bisa langsung join Discordnya dan jadi server bossnya, dan bakalan dapetin mod jet ini ya. Oke, gila sih ini mod bukan sembarang mod ya. Ini keren banget anjir, gila. Bisa-bisanya FR Legend Z ngerubah ngerubah car menjadi pesawat anjir. Ini ban juga nggak ada ya kan. Nanti numpangnya dia nih orang ini bakalan ada di sini nih, di dalam ini. Jadi, coba kita lihat modifannya dulu ya. Bentar, ngelag anjir. Oh, bannya emang dia. Jadi kayak mobil impossible ya, nggak ada ban. Oke, untuk modifannya kita lihat dari body kit gitu ya, body kit. Nggak ada ya. Jadi ini mereplace Alteja juga. Mungkin setirnya kita tambahin dulu ya. Siapa tahu bisa ada setirnya. Oh enggak, ternyata anjir emang nggak bisa ya untuk pasang setir. Oke, no problem lah, gua mau kembali meramaikan multiplayer di Indonesia dengan membawa sebuah pesawat tempur ya, atau jet tempur. Oke, tanpa basa-basi kita langsung gaskan saja multiplayer. Oke. Nah, lagi loading. Anjir, tenggorokan sakit lagi. Oke, kita langsung saja basmi ya dengan pesawat tempur. Bentar, ABM Gunsai. Nah, ini Gunsai biar gua bisa terbang-terbang ya kan. Dan seperti biasa kita mesti setting dulu, setting ya, setting gininya apa namanya, untuk kenapa. Oke cuy, jadi gua di sini udah masuk di roomnya, cuma nggak tahu kenapa nih kok orang-orang pada biru-biru ya, atau gua yang nge-lag atau gimana. Oke ya cuy, mungkin ini karena kendala emang nggak bisa multiplayer atau gimana ya, atau jaringan gua, setahu gua sih jaringan gua kenceng-kenceng aja ya, cuma ini nggak tahu kenapa anjir, kenapa pada biru semua ya Tuhan, gimana caranya gua bisa apa namanya ramein server pakai ni jet ya, jet tempur anjir. Oke, jadi gua bakalan kembali aja deh, mungkin main di praktis aja. Ini juga main di practice tapi di Gunsai ya, biar gua bisa terbang-terbang selayaknya pesawat jet tempur yang sesungguhnya. Bentar, gua pengen first person bisa ya. Waduh, alhamdulillah. Bawa jet di game drift ya kan, emang beda ini. Waduh, alhamdulillah sih. Oke, bentar, jauhin. Bisa jauhin dikit kameranya nggak sih, biar kelihatan pantatnya ngeluarin api gitu. Nah ini, oh enggak, ini kok nggak mau pas ya, perasaan kemarin pas ya. Oke, no problem lah ya. Ih, anjir terbang. Bentar, kita coba lagi deh, coba lagi. Widih, ngedrip aja. Oke, gua bakal coba buat terbangin pesawat ya kan. Bukan, maksudnya jet ya. Kepala kenapa geleng-geleng. Oke. Iya. Aduh, nggak mau tinggi-tinggi amat ya. Oke, bentar. Gua pengen review-review nih. Oke, kita lihat di sini. Nah, untuk detailingnya nih, dari moncongnya ini ada tajamnya ini, tapi untuk jenis jet tempurnya ini gua kurang tahu ya jenis apa. Tapi gila sih FR Legend Z ya,
setahu gue sih ini pasti pre-modeling ya, ini pasti pre-modeling, cuma di maksudnya dirapiin lagi dan kayak di setting-setting lagi untuk maksudnya untuk drivernya biar bisa ada di sana, itu nggak gampang ya untuk habis itu ngilangin bannya dan yang lain-lainnya ya. Dan di bagian sini juga untuk detail pesawatnya emang detail banget sih ya, karena namanya juga pastinya ini pre-modeling ya setahu gua. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini, karena gua nggak bisa bermain di multiplayer ya apa daya ya, gangguin cuma konten seadanya. Oke, jadi see you next time next video and bye bye.